ditambah gula merah, ditambah vanili. Vanili. Apa? Vanili. Vanili. Ya, ya cerdas enggak lah. Terus sama ini kacang hijau. Kacang hijau yang sudah dibuang kulitnya. Sudah direbus. Ini sudah dicem lebih dahulu, dikukus. Nah. Ini beli kalau beli yang sudah enggak ada kulitnya ya. Jadi itu jangan saya sama masakan kaya. Pan, pantau. Ini gula arennya direbus dulu nanti hingga hingga bagaimana, Mbak? Hingga kalis. Hingga sat. Sat. Apa yang terus itunya dimasukkan ya, kacang hijaunya. Cintan-cintan gini. Nah, aku akan makan madoi, pre cintan. Akan makan madoi. Ini, enggak sih. Akan makan madoi. Oh, ini. Bendino, ini ibunya makan manto. Isu apa nih? Roti. Isu roti. Roti ini kena. Rotinya cair. Sampai sap seperti ini ya, sampai yeah. Kering ini. Sampai kalau bahasa Jawanya sampai kalis. Terus ditambah apa santan? Ya tidak, begini oh, saja. Tidak. Rasanya apa kakak? Rasanya manis karena ini gula. Nah inilah koki kita hari ini. Ini koki. Tepung pisang 1/4 kilo. Mana wes dan? Ini tepungnya apa kak? Tepung ketan. Tepung ketan berapa? 1/4 kilo. 1/4 kilo. Ditambah tepung tapioka. Tepung tapioka itu tepung apa? Kayak tepung kanji. Gimana ya tepung? Terus kok suntak dong? Tepung. Tepung tapioka ini. Ini tepung ketannya dulu ya guys, disuntak dulu. Apa disuntak di Indonesia? Ditumpahin. Atau disuntak? Terus yang kedua, keluarkan dari kantong aja tepung maizena. Katanya tepung tapioka. Iya, tepung tapioka. Nah, ambilkan sendok. Oh, berarti gimana 1/4. Terus tepung-tepungannya berapa sendok? 3 sendok. Ini masuk tapioka. Maizena lah. Jadi bahannya tadi tepung tapioka sama tepung ketan diaduk-aduk seperti ini biar tercampur rata. Terus dikasih garam. Kemudian dikasih sedikit garam sesuai dengan selera. Santan yang telah kita rebus tadi, ya, santan tadi kita masukkan. Sambil tetap diaduk-aduk. Diuleni dengan kalis. Katanya diuleni dengan kalis. Hingga seperti ini. Ini caranya membungkus. Ini caranya. Itunya, undi-undinya. Hehehe. Cara menggelintir kinconya. Oh, cara menggelintirnya. Ini dibuka di cukup mangkok. Kenapa harus pakai minyak? Biar glowing. Biar tidak kelet, guys. Bukan biar glowing. Sebelum membuat, kira-kira begini. Diolesin minyak dulu telapak tangannya.
Kemudian ambil sekepal tepung, diunyet-unyet, membentuk seperti lingkaran. Kemudian masukkan bumbunya. Ya, potong. Masukkan potong. Ketanya digeden nganu nih pincol. Tebal sekali. Oke, siap. Ketika sudah siap, kemudian kita masukkan ke dalam air. Oh alah, ke dalam air kan? Ya. Biar apa? Biar kelar. Iya toh mbak? Oh ininya dua kali toh, biar banyak meratanya. Dan seterusnya begini. Satu lagi. Nah, terus saya ganti bikinnya, saya bukan gede kono. Dia ngelongo di ini loh, dan anak saya ngelongo ini. Bikinnya ATM potong, oke. Bincu. Teko bakal nih, cok mana mana. Teko di ini kamu mau ikut kanan. Ini dua kali masuknya itunya biar banyak katanya wijennya. Biar nggak cepot dek. Nah terus kan mau digoreng di ini lagi di sini. Diunter-unter di sini lagi. Mula apa digoreng pecahi. Gedean ngene iki. Cokot, Mbak. Cokot.